karena ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyat kita. Inama Maun bin Alin Hututu, tentu beberapa waktu ini berpikir siapa yang akan datang untuk membantu. Ohin lorone ami hopa upati sia lengkap mayhare itu tutu ini. Ke depan mudah-mudahan sama kita alami, sama kita rasakan ne, bisa dibawa untuk dikelola sehingga teman-teman dari pihak lain bisa membawa bantuan. Bantuan yang kami bawa hari ini sangat minim dan kami memohon maaf kepada Inama Siototo Fatina. Tugas kami partai politik adalah bersama pemerintah mengawal ke depan sehingga setelah bencana ne, fasilitas-fasilitas umum seperti kantor desa, jalan raya, sekolah-sekolah bisa diperbaiki, termasuk umum-umum makaatnes ya. Harapan kami, tugas kami yang besar juga ke depan bersama pemerintah untuk melanjutkan pembangunan tanggul yang sejak tahun 2018 sudah dibangun sampai desa Sikun. Itu anggarannya dari APBN. Jadi nanti awan werua anu Bapak Simon atur supaya embot sia no di anggaran lain. Betul dia tau tanggul mak nekutu to desa Sikun. Sehingga harapan kita tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi banjir hanya senia. Ina ama sioto to ifatine lelekan yang ki dan setelah ami villa pasti no pihak-pihak membantu kita hene. Terima kasih juga Pak Dokter dan Ibu Dokter sudah bersedia untuk melayani masyarakat berkaitan dengan pembagian obat-obatan di Desa Naimana, Dusun Kubadeng. Terima kasih toh. Terima. Woi, bere bere. Lihat be ini terakhir. Harus kuat. Tidak ada lagi perbedaan. Dan hadir saya dari awal saya selalu katakan bahwa saya ingin kita bersatu. Saya tidak mau ada A, B, dan C. Saya tidak bicara sopi soal pilihan. Saya tidak bicara kopi korban pilihan. Tetapi saya ingin kita bersatu. Tidak ada lagi perbedaan. Kalau istilah kami di sini Pak Dr. Michael dengan Ibu dan Dr. Ivan, kami di sini ada istilah tau tunin, we tunin. Semua masalah yang sudah lewat tidak perlu diingat lagi. Semua sudah ditutup dengan lumpur. Semua sudah dihanyutkan oleh air. Jadi itu filosofi kami. Sehingga ada lagi istilah sebete seladi, hak neter hak tai. Saling menghargai. Ya. Kalau di manapun kita selalu saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Ada kasih dari yayasannya Pak Dr. Michael. Yang jelas, saya sebagai bupati terpilih memberikan apresiasi dan sambutan hangat yang luar biasa, terutama kepada Partai Gerindra yang langsung oleh ketuanya membawa mengantar bantuan yang begini baik untuk membantu melayani dari aspek kemanusiaan. Ibu Dr. Lina dengan tim medis yang dengan rela tiap hari tanpa kena lelah sudah memberikan juga bantuan pengobatan gratis kepada mama yang ada di wilayah kami. Mari kita membahas sekali, walaupun kami mendampingi Partai Gerindra, tapi beliau hadir bukan soal politik, tapi beliau hadir karena kemanusiaan. Saya sempat membaca katanya Pak Beni sampai tidak tidur. Sedih juga kalau sambil lihat tidak tidur ini, karena mengingat konstituen dia, korban banjir, lalu tadi sudah disampaikan. Sehingga ini bantuan masih bersifat pribadi, masih bersifat badan hukum, masih bersifat kekeluargaan. Sama sekali belum ada dari pemerintah. Dan pemerintah itu tugas saya. Ya. Sudah resmi tanggal 26 saya dilantik.
Lalu 100 hari kerja saya sudah komit, saya akan tetap berantas korupsi. Saya sudah komit, dan setelah itu saya akan ajak Bapak dan Ibu Dewan untuk kita jalan keliling daerah aliran Sungai Benanai. Mana yang harus kita perbaiki, saya akan tugaskan instansi terkait untuk catat itu dan eksekusi. Ya. Kurang dana kami akan terbang ke Jakarta untuk komunikasikan dengan pusat. Setuju. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan, karena masih banyak titik yang kami harus lakukan. Dan ini tidak perlu konsultasi lagi, hanya barangkali Dr. Lina dari Dinas Kesehatan mungkin sebentar bisa menjelaskan, setelah kami serah terima, menjelaskan bagaimana cara-cara menggunakan itu, lalu kita pindah ke tempat lain. Saya kira begitu saja ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Singkatnya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Amin.